الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وسيء عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب أسمن بطوي رحمه الله ونبعنا به وبجميع علومه بشد دورين آمين. شهدان halaman 9. Syahdan, maksud syahdan itu dan berikutnya. Lagi sebagaimana yang telah tersebut, arti telah tersebut sudah dijelaskan, yaitu wajib beriktikad atas tiap-tiap mukallab bahwa 20 sifat itu dari wujud sampai mutakalliman itu wajib pada akal, wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi wajibnya wajib pada akal, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat yang 20 sifat dari wujud sampai mutakalliman. Dan juga wajib beritikad bahwa lelawanannya yang 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, mustahil pada akal. Maksud mustahil pada akal, akal kita menolak kalau yang lalawanan yang 20 itu ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang disebut mustahil. Jadi 20 tambah 20, 40 sudah. Dan wajib pula beritikad bahwa yang harus ditulis di bawah harus itu jaiz. Bahwa yang harus atau jaiz pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Yang pelajaran subuh Selasa terdahulu, nah, yang pemahaman jaiz sudah paham pian ya kalau. Jadi yang jaiz pada Allah itu satu jua jasidin, kada dua, kada tiga, satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah bila bagawi tasarah sidin, hendak menjadikan tasarah sidin, kada menjadikan tasarah sidin, hendak mendiamkan, menggerakkan jua pun tasarah sidin. Seandainya ada pekerjaan kita yang didahului oleh permintaan, berdoa, berikhtiar, lalu terjadi itu semata-mata karena berkesesuaian dengan kehendak sidin saja, bukan karena ikhtiar kita. Itu yang disebut jaiz narannya. Maka sambungannya, maka jadilah jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Nah, menghitung jadi 41 aqaid. Maka pulang dua kali maka. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallab. Nah, sebelum makan ini nah, harus kita, maksud harus di sini jangan kada bahwa kita tadi hafal sudah 41. Maksud hafal ni paling kada ingat. Maksud ingat tu paling kada paham bahwa Allah Ta'ala ada bersifat 20 yang wajib bagi sidin, 20 yang mustahil bagi sidin, dan satu yang harus. Nah, bila sudah nintu sudah terkendali dalam pemahaman kita, maka, nah, maka pulang. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallab mengiktikadkan, meyakini. Wajib hukumnya nih, bila kita kada meyakini yang akan datang ini, berdosa. Bahkan bisa jadi murtad. Bahwa wajib mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid. Nah, jadi ada 41 tambah 9 di total 50. Nah, 50 inilah karena yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah saja. Kalau Muhammad Rasulullah lain lagi. Jadi kalau la ilaha illallah ada 50 yang terkandung di dalamnya. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, satu yang harus, ditambah yang 9 yang akan datang ini.
bermula wajib i'tikad, sambungannya lah, bermula wajib i'tikad, maksudnya beri'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban, maksud kewajiban itu berkewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Jadi tulisi di bawah bermula wajib, ada kalau wajib di situ, tulisi di situ nomor satu dari yang nomor sembilan, kan kadis sidin nomorin itu nah, nomor satu dari yang sembilan yang sidin hendak pandir. Jadi kan ada 41 nih, dan pulang jasidin ditambahi 9 pulang supaya jadi 50. Nah, yang 9 itu yang mana? Nomor satunya, yang wajib itu bermula wajib beritikad. Nah, tulis di bawah wajib itu nomor satunya, kesini gak diingat menumuri. Wajib beritikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala, mustahil pada Allah Ta'ala artinya kada mau terjadi pada Allah Ta'ala, yaitu berkewajiban atas Allah membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Arti segala mungkin tuh bisa terjadi, bisa kada tuh mungkin darinya. Jadi Allah kada wajib menggawi sesuatu atau kada wajib kada menggawi sesuatu. Bagi Allah tuh kada wajib. Nah, inilah yang jersidin inilah yang dimaksud dari lalawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Lalawanan, Tuhan bacanya lalawanan. Maksud lalawanan itu kebalikannya dari sifat jais. Nah, 41, yang satu ini tuh nah, Allah bersifat jais. Lalawanannya bang, iya yang nomor satu pamulaan dari nomor sembilan ini. Nah, jadi kitab Habib Usman Tawi ini yang paling bilainya kada anyak benar bisa kada paham yang halaman sembilan ini. Karena susunan dari sisi susunan penyusunan penulisannya anu napa ada lalawanan tapi lalawanannya itu terpisah gitu nah. Jadi 41 dulu pembahasan sidin. Karena 9 bahasa pulang. Nah, 9 itu yang nomor 1 dari nomor 9 itu lalawanan yang 1 41 ini tuh. Nah, supaya jangan nyanyok kenanya. Nah, pen ini ya. Jadi kita memahami tekstualnya dulu. Jadi nomor 1 dari 49 adalah lalawanan yang 41 kayak gitu. Nah, pagar 41 Allah bersifat jais. Berarti setiap yang kita yakini bahwa Allah bersifat jais itu adalah lawanannya. Nah, lawanannya pun kita yakini juga. Lawanannya inti jatuhnya penulisannya di nomor 1 dari pembahasan yang 9. Jadi yang nomor 1 dari pembahasan nomor 9 ini lawanan Allah bersifat jais, yaitu mustahil. Nah, sambungannya ulangi pulang. Maka bermula jasidin wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah berkewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lalawanan yang harus pada Allah Ta'ala titik. Contoh, nah contoh misal pian misalnya garing lalu pian beubat. Nah, ubat-ubatnya ubat yang dua kali tiga kali lipat patinnya, patin benar. Imbah nintu pulang ujar dokternya pulang ini sangat patin. Nah, punya kadar istilah yang nilai kan mas tuh kadarnya sangat patin. Nah, imbah nintu pulang dokternya dokter guru dari bubuhan guru spesialis pak guru maha gurunya maha guru dokter sudah. Imbah nintu peralatannya pulang tercanggih, peralatan standar presiden Amerika. Nah, ya kalau artinya sudah luar biasa sudah secara dari sisi syariat kita ini berobat ini nah. Nah, bagi Allah Ta'ala wajibkah menyembuhkan kita? Kada wajib. Nah, kalau kita menganggap bahwa Allah Ta'ala itu sudah nyata menyembuhkan, kada boleh nang kayak itu. Bila kita menganggap bahwa Allah pasti menyembuhkan, makinnya ya kada boleh. Nah, tetap bagi Allah hukumnya harus yais, boleh menyembuhkan, boleh kada. Kada wajib bagi Allah Ta'ala menyembuhkan. Maka mustahil Allah berkewajiban menuruti kehendak kita padahal kita melihat kehendak apa syariat kita sudah luar biasa. Nah, yang maksud yang nomor 1 dari 9 macam ini nah. Mustahil Allah wajib menggawi apa yang kita kehendaki walaupun kita sudah maasi apa ujar sidin.
lah. Nah, lalu kenapa? Kenapa Allah Ta'ala misalnya menjulungi sesuatu yang sembuh tadi misalnya kita kan berobat lalu sembuh. Nah, sembuh ini bukan karena tuntutan dari kita sebenarnya. Tapi sembuh itu karena semata-mata 100% kemurahan Allah. Nah, di situ karena kemurahan Allah juga, bukan karena dari ikhtiar kita tadi. Contoh yang kedua, nah, ini lebih ekstrim lagi, nah, supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya semata-mata selamatnya kita, masuk surganya kita, murni rahmat Allah, bukan karena dari ikhtiar kita lah. Nah, tetapi ikhtiar wajib digawe. Nah, misal orang ini beribadah seumur hidupnya, kadada menggawe maksiat, alim pulang orangnya, guru dari segala guru di dunia ini, bahkan bergelar Hujjatul Islam misalnya, Syekhul Islam, Al-Alimul Allamah, Al-Bahrul Fahamah, sambatan anunya atau gelarnya. Nah, dan kadada sekali sabiji-biji debu, kadada menggawe maksiat. Nah, dalam hukum tauhid, kada tetap bagi Allah Ta'ala, kada wajib memasukkan sidin ke dalam surga. Kada wajib. Berarti apa hukumnya bagi Allah Ta'ala? Jais, harus. Bisa Allah memasukkannya ke dalam surga, bisa kada. Nah, kita memandang dari sisi kekuasaan mutlaknya Allah Ta'ala. Mutlaknya Allah Ta'ala bisa kekuasaan. Kada kawa diintervensi dan dilubi-lubi. Nah, cuma ini kada terjadi pang kayak itu. Lah, jangan pian menganggap mau kayak itu kada adil Tuhan. Memang Tuhan Maha Adil, kada terjadi nang kayak itu. Karena bila Allah Ta'ala berjanji, pasti Allah menepati. Kalau Allah kada menepati, itu mencederai ujar wayah ini, mencederai citra Allah sebagai Tuhan. Nah, jadi kada mau nang itu terjadi. Cuma kita ini hendak mengetahui kekuasaan Allah yang mutlak itu nah. Jadi Allah Ta'ala tadi sebenarnya berbuat segala sesuatu itu murni tasarah sidin. Kadada kawa yang mengerasi sidin. Amun kita misalnya beranggapan nyata ai sudah masuk surga. Aku bang alim, aku bang ahli ibadah, aku bang kada megawi maksiat. Model kaya kita berharap pada Tuhan darannya. Model kawa nang kaya ada di diri kita ini, kawa ada mengarasi atau melobi Tuhan. Amun Allah kawa dilobi, kawa dikarasi, apa bedanya dengan makhluk? Nah, dari sisi situnya kita mengenal, meminandui Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala itu Ra'upun Rahim, Rahman Rahim. Jadi, dalam kitab Jauharah Tauhid, disitu dipadahkan, walaupun kita berisi keyakinan, kada wajib bagi Allah memasukkan orang yang ahli ibadah, penuntut ilmu, kada menggawi maksiat masuk surga, itu kada wajib bagi Allah. Tetapi harus bagi Allah, jais. Tetapi, kada mungkin juga Allah memasukkan orang yang ahli ibadah ini ke dalam neraka tuh kada juga. Pahamailah. Cuman ini pemandiran ilmiah aja tuh nah, supaya kita pinandu lawan Tuhan itu ke Allah Ta'ala. Satu, yang kedua supaya kita berpegang hanya dengan Allah Ta'ala. Mengharap rahmat Allah. Jangan kita berpegang atau i'timad hati kepada amal ibadah kita. Itu maksudnya. Ya ada orang gara-gara imbah menggawi ibadah yang banyak, lalu hatinya sudah rasa yakin 99,99,99% masuk surga. Bahkan separuh abaku sudah rasa di surga, ujar. Nah, ini perasa yakin sudah karena terpandang amalnya yang banyak. Nah, perasaan seorang sudah yakin masuk surga itu nah, itu tersalah tuh. Gara-gara terpandang amal seorang tadi yang bagus yang banyak. Harusnya kita ini jangan sekali-kali berpegang lawan amal ibadah kita. Nah, tapi berpegang dengan rahmat Allah. Jadi waktu kita beribadah tadi, takutan lawan Tuhan itu masih tetap ada. Ini yang dikehendaki Tuhan sebagai hamba. Kada boleh kita waktu beribadah, rasa takut lawan Allah itu kada boleh. Kenapa gerangnya waktu beribadah? Maka dalam keadaan beribadah, maka ada takut. Nah, ini yang disebut bubuhan ciri khas wali Allah Ta'ala. Yang innama yakhsallah min ibadihi al-ulama. Yang bujur-bujur takutan lawan Tuhan itu al-ulama. Kenapa garang berarti takutan lawan Tuhan? Ulama, karena sidin pinandu. Apa yang dipinandui tentang Allah? Allah bersifat jais. Jadi walaupun kita Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, jam pulang 24 jam Allah Akbarnya, tapi tetap asa gedugupan terus di hati. Nah, kadawani maandalakan amal ibadah yang seorang kerjakan ini. Hanya maharap bakal cak
lawan kasih sayang Tuhan juga. Nah, karena ini pinandu, Allah bersifat jaiz. Jadi walaupun kita pinandu, yakin bahwa ternyata Allah bila bagawi memasukkan seseorang ke dalam surga atau ke neraka, murni sebenarnya kehendak sidin lah, bukan karena hasil dari ikhtiar kita. Kadunya ikhtiar kunya, misalnya jawabin tetap mengarah sini, kadunya aku sembahyang mulai aku keluar dari parut aku sudah sujud. Ujar misalnya dari kalau dari parut ibu sudah sujud, tahulah nah, mengatik tasbih segala macam sampai wih ini, dan aku sudah kuingatkan aku sabi gidabu pun kada mengguyi maksiat. Misalnya tetap mengarasi Tuhan, oke aja Tuhan kita berdebat. Nah misalnya bang, supaya memudahkan paham aja tuh, nah jangan pindah-pindah terlalu serius juga ya kalau jadi jadi Allah Ta'ala nyawa masuk ke surga ini kita pandang atau menganggap nyawa yang ibadah banyak nih tuh kah? Ayo aja Tuhan, yuk kita timbang, kita timbang ibadah nyawa yang banyak andak di sebelah kanan sini, nah di dacing sebelah kanan. Nah, sekarang nikmatku yang sabigi yaitu nikmat mata yang kubaring lawan nyawan itu, nah timbang di sini. Nah, nikmat mata, setiap nikmat ini peraturanku tahulah ya Tuhan. Setiap nikmat yang kuberi lawan nyawa itu wajib disyukuri. Nah, menyukurinya kamu lawan nikmat mata yang kuberi ini itu ditimbang. Bujur kada nyawa menyukuri. Timbang ai. Menyukuri lawan nikmat mata, lawan banyaknya ibadah tadi, ternyata nikmat mata ini lebih ganal baratnya daripada ibadah orang yang seumur hidup tadi. Artinya orang yang beribadah seumur hidup ini membayari jasa Tuhan maulahakan mata di kita ini, nah masih kada sanggup. Ibadah kita ini nah ditukarakan untuk membayari nikmat mata yang ada di diri kita nih, kada sanggup. Nah jadi Allah Ta'ala sebiji mata aja dibanding lawan ibadah nyawa masih kecil lawan nikmat sebiji mata. Amun aku berhitung ya Tuhan, mun aku berhitung nih, habis membayari nikmat mata aja ibadah nyawa itu deh. Sisanya bang, sagan bayar surga mana? Nah ya neraka tuh ujung-ujungnya tuh. Makanya jangan wani-wani mengarasi Tuhan. Ayo aja Tuhan menyawa berhitung, ayo bayarin nah aku nikmat mata sebiji nah, ikam nyawa hidup 60 tahun. Kubari mata kau melihat. Bayarin itu nah. Dihitung-hitung. Oh sekalinya kada cukup jua membayari nikmat mata. Habis bangkrut. Nikmat mata kada terbayari. Surga jauh lagi. Nah, maka itu kita masuk surga semata-mata rahmat Allah. Kada bukan karena ibadah kita. Belum lagi mun ibadah kita mun kita hakun tapakur lah. Mun kita ini hakun tapakur melihati mulai dari baudu. Bisa banyak salahnya biasa kok, banyak kekurangannya biar. Batu pulang beristinjanya, sembahyangnya, hatinya pulang khusuknya, sabarnya segala macam. Mun Tuhan tuh bujur-bujur menilai lawan kita, diperiksa sidin, bujur-bujur menilai dengan keadilannya. Maka ujar para ulama yang ahlul mukasyafah lah, kadada seikung-ikung yang masuk surga. Seikung-ikung, setinggal-tinggal kadada yang masuk surganya. Asa amun Tuhan bujur-bujur memeriksa. Tapi Allah Ta'ala tuh kadang kaya itu. Allah Ta'ala tuh bernama As-Syakur. Arti As-Syakur ini sangat menghargai ibadah hamba walaupun satingil. Nah, itu Allah Ta'ala sangat menghargai. Budak kaya kita tuh biasa anak ini hanyar bisa berjalan, bisa segala macam paham hanyar di 4 tahun, 5 tahun. Sekalinya kita suruh gagawain nam kita menyuruh nak di kita ambilkan bang sesapu oh sekalinya ambilkan ma di kita terima kasih lah nak di kita ya kalau kehimuan kita padahal apa ada sesapu itu peribasannya tuh nah sama tapi maksudnya Allah kayak itulah cuma ini modelnya tuh nah jadi Allah Ta'ala tuh menghargai benar lawan gawian kita yang sedikit nih nah main itulah jadi meminan duit Allah Ta'ala bersifat jaiz bukan berarti supaya kita tadi meremehkan lawan syariat kada tapi supaya kita jangan sampai berpegang hati iktimat hati dengan syariat. Syariat tetap dilaksanakan junjung tinggi jadi Allah sembahyanglah siap bos puasalah siap bos nah itu tapi di hati tetap takutan lawan Tuhan. Kenapa? Karena puasaku dan sembahyangku kada ada bisa kesanggupan memasukkan aku ke dalam surga. Lalu apa yang memasukkan ke dalam surga? Rahmatnya Allah.
Nah, jadi rasa takut Tuhan itu tetap ada di hati. Jelas saya itulah. Jadi yang satu, nomor satu dari nomor sembilan, mustahil Allah Ta'ala berkewajiban membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Yang kedua, nah ada yang kedua tulisannya. Cakanya kada ulun jelaskan tadi mana nomor satu. Bacanya yang kedua, lu bingung bingung mana nomor satunya aja. Ya kalau mana nomor satunya aja. Itu yang ada bertakun itu mana nomor satu aja. Nomor satu yang tadi maka wajib tadi itu nomor satu. Nah yang kedua, wajib beriktikad. Nah ini kewajiban yang kedua beriktikad. Tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Nah yang kedua, yang ke-42 nih. Tanazzuhu ta'ala anil aghradi wa af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan daripada mengambil faidah di dalam segala perbuatannya atau di dalam segala hukumnya. Nah, maha suci Tuhan mengambil faidah. Makanya nah kita buliki dulu permasalahan. Misal, kita beisi keyakinan lah, beisi keyakinan yang memberi kita rezeki hanya Allah, ya kalau yang menyembuhkan kita dari sakit hanya Allah. Yang menyelamatkan kita hanya Allah. Itu keyakinan narnya kada kawa dirubah tu ila yaumil kiamah, itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadikan kita selamat, sembuh, sugih, berejaki hanya Allah. Makhluk la haula wala quwata. Ini etikat wajib kajong di sini. Kada boleh miring-miring sebelah ke kanan ke kiri. Wajib cugat. Hanya Allah, inilah yang dimaksud illallah, hanya Allah. Yang lain dari Allah la haula wala quwata. Kada sanggup memberi rezeki, kada sanggup menyembuhkan, kada sanggup menyelamatkan. Nah, satu sudah. Ini keyakinan, kada boleh berubah. Nah, yang kedua, Allah menyelamatkan kita, Allah memberi rezeki lawan kita, dan Allah misalnya menyembuhkan kita dari penyakit, itu dua caranya. Dua caranya. Lah, cara yang pertama bisa kada menggunakan sebab. Cara yang kedua bisa menggunakan sebab, dan ini kebanyakannya. Jadi Allah tadi menyelamatkan kita, memberi kita rezeki, menyembuhkan, bisa kada menggunakan sebab, misalnya langsung ting sembuh. Beobat kada apa kada, langsung ting sugih. Berusaha kada apa kada, langsung ting selamat. Kada berikhtiar kada apa kada, tasarah Tuhan, kan tadi jais Tuhan. Nah, jadi Allah Ta'ala bisa terjadi, dan itu pun bisa terjadi. Contohnya Nabi Adam, kada perlu ada sebab mama abah, langsung jadi. Contohnya Nabi Isa, kada perlu harus ada abah, langsung jadi. Paham lebih aneh? Kada perlu ada, apalagi ada mama, siapa? Siti Hawa, kada ada mamanya, langsung jadi. Nah, maka itu Allah Ta'ala bila ba'ulah, bila bagawi, atau menyelamatkan kita, memberi rezeki lawan kita, menyembuhkan, bisa kada menggunakan sebab, satu dulu. Atau bisa menggunakan sebab. Nah, cuma ujar buhan para guru-guru kita bahari, sampai wayah ini, mulai bahari sudah, 99% Allah bila menyembuhkan lawan kita, memberi rezeki, menyelamatkan, memakai sebab. Nah, memakai sebab. Artinya Allah menghendaki kita tuh hidup normal-normal aja. Menghendaki Banjar, bertaksi, berkendaraan, ada proses dijalani sampai ke Banjar. Padahal seandainya Allah menghendaki langsung cungol di Banjar, kawa aja juga. Cuman itu khariqun lil adat, dan itu jarang terjadi. Di luar kebiasaan. Pian nih misalnya, walaupun abah mama pian misalnya kada debah sayang-sayangan, ting je becungul anu apa nih Syekh Suni becungul langsung. Terserah Tuhan, emang Tuhan handak bisa ai. Cuma ya itu jarang terjadi. Cuma walaupun jarang terjadi, kita jangan menafiakan Allah berkuasa nang itu. Nah, kita nih kada berusaha nah jolonkan ting mendabuk duit di hadapan nih sekali dihitung 1 miliar. Terserah Tuhan nih. Dan itu bisa terjadi dan pernah terjadi.
Ya kalau tapi kebiasaannya kada kayak itu. Kebiasaannya berusaha dulu. Nah, jadi yang kedua yang kita pikirkan ini nah, yang kita bahas di sini. Allah bila memberi kita rezeki, menyugihakan, menyihatkan, menyelamatkan, biasanya menggunakan sabab. Sabab minum obat, dijulungi Tuhan sembuh. Tuhan yang menjulungi. Sabab inya cangkal berusaha, dijulungi Tuhan sugih. Rezeki sugih, Tuhan yang menjulungi lento kok. Nah, imbah nintu pulang, sabab misalnya kita bersyariat nih, berjaga-jaga segala macam, Tuhan beri selamat. Padahal selamat itu tuh Tuhan yang memberi. Walaupun narannya selamat, Tuhan yang memberi selamat itu. Nah, disinilah kita yang diperhatiakan etiket kita. Nah, paham sudah kita lah cara Tuhan begawi itu ada cara bisa bersebab, bisa kada bersebab. Cuma kebiasaannya pakai sebab. Nah, yang ketiga. Pembahasan yang ketiga nih. Seandainya Allah, dan ini kebanyakannya, Allah memberi kita rezeki, menyelamatkan, menyihatkan, menggunakan sebab. Di sini yang harus kita jaga etikat. Tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Maha suci Allah dari mengambil faedah dari sebab tersebut. Maha suci Allah mengambil faedah dari sebab tersebut. Misal, kita beranggapan, lah kita beranggapan nih, kita ini kan hendak alim, misalnya hendak pintar. Maka sebabnya apa tuh? Menuntut ilmu, belajar lawan guru. Kan itu sebabnya nih. Sebabnya menuntut ilmu. Nah, itu yang harus kita jalani secara hukum normal. Lalu kita menuntut ilmu, lalu alim, menuntut ilmu lagi, bertambah alim lagi, menuntut ilmu lagi, bertambah alim lagi. Imbah itu pulang kita lihat kawan kita yang seikong. Kada mau menuntut ilmu, galing-galing berabah. Kawan kita yang seumur nih, sama galing-galing berabah siang malam galing-galing guling-guling makan-makan bahira itu panggilannya 24 jam dasar bungul juga eh. Maka lo buntat-buntatnya pulang. Nah, lalu kita nih berpikir jar kita padahal lilih padahal akun ini nah cakanya kada menuntut ilmu bisa nang kaya inya juasa kok cakanya aku nih kada menuntut ilmu bisa kaya inya juasa kok. Nah, belum tentu. Maka itu satu dulu, kenapa? Karena Allah bersifat jais. Belum tentu, ya kalau nah ini mau bujur keyakinan lah kita yang kita bahas ini keyakinan, lain-lain syariat. Nah, lalu kita kada boleh menganggap atau berisi pemikiran atau berisi kesadaran yang salah. Ujar kita nih, ujar ulun nih. Ulun ini, seandainya ulun kada menuntut ilmu, asa mustahil juga ulun ini alim. Nah, itu salah tuh. Kada boleh, karena bagi Allah jais lah. Nah, satu dulu. Lalu yang kita bahas di sini, lalu kita berpikir Allah Ta'ala itulah mun dilihat diperhatiakan mau ma'alimakan imbah kita menuntut ilmu lawan guru mau menyembuhkan dari sakit ini imbah kita minum obat nah, mau memberi rejeki imbah kita berusaha berjualan, berternak segala macam usaha nih. Lalu pian terpikir jangan-jangan Allah Ta'ala itu model kayak bekerja sama lawan sabab itu mengambil faedah lawan sabab tadi seandainya sabab itu kadada bisa kareputan juga sa presiden manjadi akan sembuh cakanya kadada obat bisa kareputan sa presiden atau jangan-jangan sidin mengambil faedah di obat itu supaya kita tadi sembuh dari penyakit atau jangan-jangan sidin mengambil faedah dari seorang guru supaya si murid-murid yang belajar ini paham atau sidin mengambil faedah dari sesuatu kendaraan misalnya supaya kita sampai ke tujuan. Nah, nang kaya ini maha suci. Arti maha suci itu kada paparapak Allah Ta'ala mengambil faedah walaupun Allah Ta'ala hanya menyulungi hasil ketika kita menggunakan sebab. Contoh yang kedua lagi nah supaya mudah paham. Ambil pian lading, landep benar. Pokoknya bibiat tahayyud haji langsung paget. Padahal belum tahayyud lagi sudah paget tuh. Saking landepnya tuh nah, belum tahayyud sudah paget. Nah, pian ambil misalnya apa ini yang mudah aja nah gulu ayam hendak nyembelih gulu ayam nah ini sudah tersentuh nih ya kalau menatak sudah nih tersentuh di sini lalu pian berpikir jangan-jangan Allah Ta'ala kan keyakinan kita yang memagat hanya Allah tapi jangan-jangan Allah Ta'ala mengambil faedah lawan tajamnya lading sehingga terjadilah pagatnya gulu ayam
Nah, inilah yang diberesihi tiketnya ujar kita tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Allah kada mengambil faedah dari setiap sebab yang dia tentuakan. Kan sebab paget gulun ini kan lading lo nih. Tapi Allah kada mengambil faedah. Nah, lalu maksud kada mengambil faedah apa? Adakah lading sebenarnya? Kadadakah lading mun Allah hendak menjadikan paget, paget tak? Berarti sebenarnya lading ini kada berfungsi secara hukum etikat. Lah, secara hukum etikat lading ini tetap mulai bahari wahini sampai ka inna la haula wala quwata. Kada berfungsinya. Nah, tetapi sabab aja. Nah, lalu kita bersihi etikat di sini. Nah, sabab lading pagat gulu ayam. Maksudnya hanya sebatas sabab, kada menentuakan. Kada menentuakan. Banyaknya yang kada pagat ya Allah. Gayat-gayat kada pagat, artinya kada menentuakan. Nah, lalu seandainya pang pagat misalnya, Allah tetap kada bahajat lawan tajamnya pisau. Allah tetap kada bahajat dengan tajamnya pisau. Mun ka itu mun kada bahajat lawan tajamnya pisau, kenapa menyuruh menggeretakan ladingnya harus landap, harus diasah? Aku handak ya Tuhan. Itu jawabannya. Aku handak. Ya Allah, pian ni ulun tahu benar non pian, biar ulun kada beobat kan mun pian menyembuhkan ulun dari sakit, kawa haja jua. Sanggup haja jua. Cacari sembuhkan bang, kada usah ulun beobat ke mana-mana. Malaran ulun himat ungkus Tuhan ai. Kada usah ke mana-mana lagi, pian sembuhkan dia sudah. Ulun berdoa na Allahumma isbini sembuhkan ulun. Napa ulun ke sana kemari sudah jua tuntung, tapi pian kada jua padahal pian sanggup haja walaupun kada beobat. Nah, mukanya bemamailan Tuhan ni modelnya nih. Nah, lalu betakun, kenapa gerang pian mati kayak itu? Harus bersabab dulu hanya pian menjulungi. Berdiam Tuhan. Takun pulang sampai juga kali betakun. Kenapa gerang Tuhan? Bila hendak ke Banjar bahkan kendaraan tu lu hanya sampai cakal langsung pang hendak ke Banjar ting ting sampai pada pian sanggup haja. Nang kayak itu, pian innallaha ala kulli syai'in qadir. Dijawab Tuhan dengan simple diplomatis. Aku hendak nang kaya itu. Ulun Tuhan yang ada hendaknya, apa ugahnya Tuhan dari bumi kau ada hendak situ? Kemana buka? Pahamailah, aku hendak. Nah, pemahaman aku hendak ini kena dibahas dalam urusan tasawuf lah, lain tauhid yang aku hendak tuh. Jelas selain itu. Nah, jadi kita disuruh menggunakan sebab, tapi jangan berpegangan dengan sebab dan jangan menganggap Allah mengambil manfaat dari sebab. Kalau kita beranggapan Allah mengambil manfaat dengan sebab, apa bedanya Allah dengan makhluk? Contohnya lah makhluk nih. Kita nih beisi rumah tinggi balantai dua, ada lantai atas dan lantai bawah. Bagus benar. Sakalnya tukang mah kada ingat meulahkan tangga. Lalu kada kawa naik ke atas. Kada tangganya yuk. Kada ingat teh jadi bila hendak naik mun kaya Bruce Lee itu boleh loncat ke atas nah. Naik ke atas. Jadi Bruce Lee sarumahan. Nah, lalu pian berpikir, si Kai kada kawa naik, kada kawa jadi Bruce Lee sudah tuha. Mun pian kawa jadi Bruce Lee kan boleh loncat. Kai kasihan, nah Kai ada juga di rumahan. Nah, Kai ada nini ada kaya apa caranya supaya kawa naik. Nah, lalu berpikir maulah tangga. Kia wae tukang maulah tangga. Diulahkan tangga supaya nah ada lil gorat narnya lil gorat kita maulah tangga ada tujuan mengambil manfaat lawan tangga supaya napa supaya kawan naik ke atas. Nah, Allah Ta'ala maulah sabab bukan mengambil gorat dengan sabab itu, pahamlah. Kalau kita kan bila baulah ada gorat ada tujuan ada manfaat yang hendak diambil, mun Allah kada. Allah menyuruh kita menggawi ini, menggawi itu, supaya Allah menjulung ini, itu, dan itu segala macam, bukan mengambil manfaat dari situ. Sabab itu tetap levelnya la haula wala quwata. Lalu kenapa Allah menyuruh sabab, padahal sabab la haula juga. Aku pembahasannya tetap tasawuf, kenapa aku hendak itulah. Jelas saya itulah. Nah, wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم